Cara pandang cewek sama cowok itu beda banget. Apalagi waktu mereka lagi menghadapi masalah penampilan. Lo gak percaya? Gua kasih contohnya. Masalah penampilan cewek dan cowok. Kok gak buka kancing sih? Pasti berat badan gue naik nih. Halo? Tolong dong gue titip absen ya. Gue gak bisa ke kampus hari ini. Berat badan gue naik, gue gemukan. Lah, kekecilan ya. Ya, celananya nyusut nih, jelek bahannya. Ini kalau di celana murah. Nah, ini aja. Nah, ini kan aman, nggak jalan. Besok beli celana yang mahalan ah, biar nggak kusut. Aduh, ini kenapa ada jerawat di pipi? Ampun, ini nggak bisa dibiarin, nggak bisa dibiarin. Oh, aku nggak pede nih kemana-mana. Halo, Angel. Angel, ada berita gawat, ada berita gawat. Aku gak bisa datang ke kampus karena ada jerawat di pipi aku. Iya, berita gawat. Aku gak mau ketemu sama siapapun. Aku malu ntar kalau ke kampus. Pokoknya kamu absenin ya. Yah, pakai ada jerawat lagi. Ayo. Kalau kayak gini kan aman. Raka! Raka lihat deh, rok aku bolong. Malu-maluin banget ya bolong itu. Mendingan lo ganti baju sekarang. Iya. Daripada dilihat orang. Aduh, malu-maluin banget ya kalau rok bolong ya. Ini gak bisa dibiarin. Udah, aku ganti baju dulu deh. Cepetan ya. Iya. Yutin. Yuk. Cabut. Celana lu sobek. Kenapa ya? Gua ada ide. Gini nih. Oh, ini kan jadi model zaman sekarang nih. Oh, sebelahnya juga dong, masa gak imbang? Keren kan?